Aku kemarin berat badan di 78 kg ya, tanpa hamil, tanpa melahirkan, dan tanpa menyusui. Tiba-tiba syok melihat berat badan yang 78 kg karena menggunakan pil KB pada saat itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain cocok ya pakai pil KB, tapi teman-teman aku yang lain sih nggak ada masalah. Cuma mungkin hormonnya aku begitu luar biasa aktif. Jadi berat badan sampai di 78 kg. Sekarang 56 kg. 22 kilo. Lumayan lah, walaupun sebenarnya sempat pernah di 52 kg. Agak susah ya ke situ ya, cuma ya sudahlah. Ini adalah perjuangan yang begitu luar biasa. Jadi sempat stres mungkin karena gendut juga, tambah stres, nggak bisa nuruninnya gitu kan. Dia bingung mau mulai dari mana. Pertama, kalau kita udah lama nggak olahraga, udah pasti males memulai olahraganya lagi. Pertama, kalau misalnya kita udah mencoba sesuatu tapi gagal, pasti males nyobanya lagi gitu. Jadi kemarin itu luar biasanya aku punya niatnya udah dari tahun kapan ya untuk ngurusin berat badan, baru kesampaian hasilnya sekarang. Kalau orang bilang cepet banget sih operasi ya, tiap hari kita ada di TV ya. Kita nggak ada operasi-operasi. Terus habis itu juga, kok bisa cepet banget? Stres ya? Oh ya, nggak mungkin nggak stres ya. Setahun. 78 sampai 56 ini setahun. Targetnya sih 52. 52 biar di TV-nya cucok gitu kan ya, 57 lah kalau gitu. Kalau sekarang kan masih 56, berarti masih 61 kalau di TV. Jadi pengennya masih bisa lebih slim lagi, tapi banyak yang protes.